Terus Allah gawe ireng niku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng, tapi ben mlebu kaidah wa bidithihi tatabayanul asya. Ki sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hajiatu wasalasun. Ote maqalah kang nomor 1 lan 30. Nggih, 31 An Hatim Al-Asam. Saking Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu taala annahu qol. Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atu. Arba'atu asya'a te papat pira-pira perkara iku la ya'rifu, iku ora ngerti. Qadroha ing kadare arba'ati asya' sapa ila arba'atun kecuali wong papat minal ajnasi sing boro-boro jenise wong. Mereka fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku inama yu'rafu. Iku amesne den ngerteni apa sak. Fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku inama yu'rafu. Angin mesti ne iso den kenali apa sak to di ngerteni apa sak. Biditihi kelawan wali anesya. Biditihi kelawan wali anesya. Siji asyababu sifat nom. La ya'rifu ora ngerti kodrohu ing kadari sabab. Sopo ila syuhu kecuali wong sing tua-tua. Ahlul harami tikse wong sing wis renta, sing wis pikun, sing wis renta. Wal afiatu lan sehat. Maknane sehat mriki ai difaul makruhi tikse ora anane barang sing digedingi. Misalnya roh rasane sikil ora putung, tangan ora putung. Layak rifu ora ngerti kodroha ing kadare afia sapa ila ahlul balai kecuali wong sing duwe bala. Qala dawu sapa Al-Ghazali Imam Ghazali beda hadil jumlati ing dadi gendine iki jumlah oleh dawuh wala yak rifu. Lan ora ngerti kodrol hina ing kadar kecukupan sapa ila ahlul fakri kecuali wong sing duweni fakir. Misalnya wong di beras 2 kilo itu biasa wae. Ora rasane ora duwe terus utang tonggo lagi kapok napa. No. Wae kuwi di tangan sikil lemene kan sikil lelek biasa wae nek diamputasi lagi kroso. Dibeli sikil lelek ya penting. Malah dibodek no barang serabut dilanggar kena aku melaku ya penting. Malah di salon barang aneh-aneh sikil lelek kok to. Di salon penting ger kena aku melaku. Kena open roh rasane ya mau diketok sik kok lagi roh rasane pentingnya napa. No. Sikil-sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la ya rifu ora ngerti kodroha ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing loro jamu mari den jamu wong loro ya ilas ahli sako bi kecuali wong sing duweni sifat loro wal hayatu te urip iku la ya rifu ora ngerti kodroha ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali biro wong sing mati niki sing penting kula terangno niki nggih nggih ngajari kula niku tak niati teng dunya nerangno tauhid niku kalimat niku sampeyan dalil malih fa inna syai'a innama yu'rafu nabu bidithihi nabu fa inna syai'a innama yu'rafu bidithihi. Itu secara ulama-ulama hakikat Allah gawe ireng iku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng iku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa bidithihi tatabayanul asya. Ki garis garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid. Termasuk ulama modern sing kabudute dibom nih, kula riyen teng sarang mucal niku. Kitab Kubrul Yaqiniyat. Jadi cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun Van Kubrel Yaqiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan Said Ramdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati itu di bom di Syria. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazim, hanya lazim ya gak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diri dari pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa.
Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'ah dulu, tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori, mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir, baru tren-trennya. Misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Mbah Zubair, Mbah Sahal. Karena biaya-biaya kita juga punya utang utang sama ulama modern. Ya aja kaya santri-santri khusyuk, ngerti kayak kita modern moh, jenengane kita kuno. Bahkan kita kok zakat emas itu piro, isru nami sekolah. Nah ya itu piro, isru nami sekolah. Perkodenya mau moco kitab modern. Jadi raro konversi isru nami sekolah. Nah ini jenis geblek. No. Bareng tak kok, iso jamak sholat piro, sita ta'a soro farsakon. Nah ya itu piro, sita ta'a soro farsakon. Kita tetap butuh ulama modern, karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isru nami sekolah itu, per sama dengan misalnya sekian dinar. Satu dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,52 gram, ya kira-kira isrona miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84. Kowe seneng zakat larang ta murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang, medit berarti. Rega efeke ku kowe nak darani wajib ku 6 9 gram berarti kan dia 64 ra wajib zakat konangan asline. Dadi wong milih nisab larang iku mesti medit. Ora kok mungkin medit. Mesti medit. Alasane ikhtiar tapi tetep dadine iku medit. Kula rong tau debat be wong kalah kecuali pisan debat be wong medit. Wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Teke wong medit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulat, no, no? Repot so merdetis. Mari cepat kiamat. Sampe tak kita bedhe. Niki penting kalau terang, no. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekali berghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya sering cerita di sini saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husunul Hamidi ya. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sekarang. Kelas pinter ini kelas kalian. Kelas 2 Aliyah. Aliyah diniyah maksudnya ora aliyah aliyah kurikulum. Apa dak no. Ngeten bisa rungokno tenan. Di antaranya komentarnya Syekh Robdan Al-Buti dalam Kubrul Kubrul Yaqiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1. Kowe rasa kuatir ngapalone angel wong iku karek malih bar wajib ya. Dadi ra perlu ngapalo kabeh. Pokoke pitu itu, ya, sing pitu kan wolak-walik. Ya, pitu kan diulang-ulang. Wujud, terus? Enggak, ya wujud, sitok, ya. Kidam, bakok, mukhalafatul hawadisi, kiamuhu, binafsihi. Enggak, itu bucah Mustafa, bahkan bucah. Enggak ngitungnya, ya, wujud, sifat, nafsiyah, terus? Kidam, bakok, mukhalafatul hawadisi, ya muhu binafsihi wahdaniyat sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh kirota sama besor kalam terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek karek bentuk master apa karek bentuk apa master kalian isim faiz dah irung ada tenan kau kena tau hitam papan korang di suarga mau dibiji malaikat itu. Taman saya kita bedai. Jadi saya terobter Al-Buti. Sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kok apa wong ora tau roh pengiran. Tapi baru kae wali aneh iku luwih mukhal. Iku kalau balen wali. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita itu ngerti pengiran. Dulu saya itu ora pati cocok mbek saya terobter Al-Buti. Karena kula iku wis termasuk wong parek pengiran. Dadi roh roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku ora usah iku ya roh pengiran. Jadi tak anggap saya kok, iya saya naik dewe. Karena saya guru ya tak teliti itu, tak angen-angen kok ono bener ya. Terus
saya baru tahu itu Syekh Nawawi. Syekh Nawawi yang ngaran tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sepoke Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten nusene Mekah. Ngono nggih ngaitno putune saiki wakil apa ora usah ngono, kok mari kampanye. Ora usah ngono, sokoe ngono mboten nan ora aku ya ora roh putune. Aku ya ora roh sanate piye, silsilah piye, tenan kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bujo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu bujo terakhir itu tiga nomor itu. Paham ini apa? Mergo nom. Terus muridnya paling alim itu termasuk biut-biut kula nggih biute Pak Lukman. Lan kula tahu banyak tentang sejarah saya. Nawawi. Kok biut-biut kula marisi bujune apa? Ya sa ilmune. Jadi ya dadi ya marisi ilmune ya marisi bujune ora ndak. Oh. Gak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojone akeh. Minimal lu papat. Tapi nak sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku. Lha mau durung-durung aku rapi tak takut. Rapi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung kene apa? Papa asal payu, asal payu ono sing gelem terus. Ya agak-agak ra payu alhamdulillah. Pun kurang ana tenan. Syekh Nawawi itu kan kula nate sinau tafsir Munir dan saya punya rencana mau baca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau mengendikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jamak salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Syed Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rungok nontonan. Misalnya saya bilang, rungok nontonan, gue biasanya anak ilmu logika, gue sakaramu deh. Misalnya tisu ini tak potong, terpecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gak, gue latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Udah ini pura-pura tahu mikir, pokoknya dia udah tawakal yang tadi mati, semua nonton dia ini pura-pura wali, gaya ini gaya wali, dia ini mau mikir itu gaya wali, mau mikir gak gaya apa? Dia nak wali terang rawa, bu, nak macam malas mikir terus iya. Nah, kalau ya para pangeran tapi belum mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, nak gak dipecah kan ya orang pecah. Ayo. Dipecah lah, nak orang lemah ya orang terpecahkan. Sebabnya apa? Lu kok sebabnya pecah-pecah itu akibat? Takbir banget. Kau nyari Mustafa. Gini ya mikir apa kan nyari Mustafa. Ayo itu apa yang udah ini. Ini pengeran, pengen tadi mati. Ya apa, ini gak gue calon wali ya. Masyarakat wali gue mikir. Dan jari bangun. Kau jogeman hak pengen jadi wali. Wali kau jalur bodoh iso. Kau agak mikir, lugu kau iso wali. Tapi nak ulama kau tu pinter. Tadi wali kau iso lewat jalur bodoh. Tapi ya tadi wali amatir, wali-wali yang iso di bredel, yang iso di alunir, gampang anular. Ketua ni ras lucu iso di PHK, yang wali-wali. Tapi nak wali kau jalur ilmu iso jadi kutub. Nah, pertanyaannya adalah, yang penting itu jari saya Etram dan Al-Budi, yang penting kue itu muni ada sebabnya. Dengan apa ya? Yang penting kue itu muni ada. Nah, karena sebab, itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu Aslul Mawjudat. Atau Musabibul Asbab. Atau Wajibil Wujud. Mergon aku darani alam raya ini, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, gak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat, sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada.
akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal ini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam. Yaitu Allah. Tapi iso wae sedurunge Allah ana zat meneh. Ya ora iso Allah, sing Allah sing iku wae. Tapi ana pertanyaan nek jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sido Allah, sing Allah sing sedurunge. Nah, sebetulnya kita yo ora paham. Terus akhire piye yo ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh muhal nak ana kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisuluk apa? Bisuluk dengan sifat salbiyah. Luwe gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenenge bisuluk. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa mukhali daur mek tasal tasal. So wis ora usah mikir daur tasal malah bulat meneh. Paham ya? Jadi det itu penting.